Permisi Mbak, kami akan memasukkan bidai. Permisi Mbak, saya akan melakukan imobilisasi. Permisi Mbak, kami akan memasang bantalan.
sedang melakukan penanganan karena Mbak Trokat mengalami kecelakaan. Tenang, Mbak. Saya akan melakukan cek tanda-tanda vital. Saya akan menghitung frekuensi nadi dalam 1 menit. Frekuensi nadi dalam 1 menit 80 kali per menit. Saya akan menghitung frekuensi nafas dalam 1 menit. Frekuensi nafas dalam 1 menit 16 kali per menit. Saya akan memeriksa tekanan darah korban. Tekanan darah korban sistol diastol 120/80 mmHg. Saya akan melakukan GSS akhir pertolongan. Permisi Mbak, tolong gerakan jari-jari Anda. Permisi Mbak, ini jari apa? Karotis positif, brachialis positif, radialis positif, femoralis positif, tibialis posterior, dorsalis pedis positif, namun tertutup oleh luka. Posisi pengangkutan korban. Medis siap? Siap. Lutut drum. Pegang korban. Permisi Mbak. Medis siap? Siap. Angkat korban dari lutut kedua. Satu, dua. Cek dorsal, dorsal aman. Angkat korban dari lutut ketiga. Satu, dua, tiga. Turunkan korban dari lutut ketiga. Satu, dua, tiga. Saya menemukan posisi miring stabil. Tekan dari angkat dagu. Miringkan kepala, reposisi, posisi pengangkatan korban. Medis siap? Siap. Lutut, berat. Pegang kandu. Korban siap dirujuk ke rumah sakit dengan pemeriksaan secara berkala 15 menit sekali karena mata dalam keadaan sadar. Medis siap? Siap. Angkat korban dari lutut ketiga. Satu, dua, tiga. Medis siap? Siap. Maju jalan. Turunkan tangan dulu dalam hitungan.